Sambon. Kok dari samping mas, kok dari depan? Kok dari depan? Ke tengah ini maksudnya? Nah. Ah, mari kita. Tanya bukan nopo-nopo, kok sakit muter. Oke, kita mau beri kemauan. Sana jamai ketan kata. Oke. Apa nih? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah. Baca alhamdulillah 3 kali, tak kasih contoh 1 kali ya, karena ini wajib ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 3 kali monggo. Alhamdulillah. Karena petikan, karena resonansi namanya. Ting. Barusan itu resonansi. Alhamdulillah, satu mulut ketemu berapa mulut teman-teman. Maka timbul satu resonansi. Timbul satu gelora, satu aura. Alhamdulillah barusan itu sadap oleh alam. Ini kalau dijelaskan detail nanti ngelulu, tapi ini sadap oleh alam. Alam ikut bahagia. Angin, udara, debu ini ikut merasakan syahdunya nada barusan itu. Bersyukur kepada Allah tadi itu. Nah, terus kemudian dalam hitungan wallahul muwaffiq, dalam hitungan berapa lama itu dikembalikan lagi ke Anda. Masuk ke ubun-ubun Anda. Begitu masuk ke ubun-ubun Anda itu pecah. Terus jadi ada jadi fadilah, jadi karomah, jadi maunah, jadi apa-apa. Tergantung anu, kebutuhan yang jenengan. Allah yang tahu itu. Tergantung kebutuhannya dan tergantung makomnya jenengan dan tergantung RAM. RAM memorinya jenengan. Ini kira-kira paham orang bahasan ini. Paham. Dilodek sama pemampunya ya. Oke. Begitu jenengan kirim Al-Fatihah misalkan. Al-Fatihah untuk orang tuaku, ya Allah yang masih hidup. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu kan melesat itu. Melesat. Kalau ditujukan untuk orang yang masih hidup, dia akan berubah jadi vitamin batin, vitamin jiwa, sesuai untuk orang yang masih hidup, kebutuhannya orang yang masih hidup. Jadi Al-Quran itu sangat canggih itu ya Allah. Tidak mampu kita, jauh gak ada apa-apanya dibanding teknologi manusia. Alhamdulillah alif lam ha mim dal itu begitu keluar dari mulut terus didorong sama ni